Gerakan Koperasi Johor menyasarkan sumbangan sebanyak RM100,000 untuk tabung kemanusiaan Palestin selama sebulan bermula hari ini. Kutipan melibatkan 1,000 koperasi aktif di negeri itu dengan lebih setengah juta anggota. Pengerusi Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa Johor turut menyumbang sebanyak RM5,000 sebelum disalurkan kepada tabung angkasa di peringkat kebangsaan. Dan kami sedang mengajak semua koperasi yang ada di negeri Johor khususnya untuk menyumbang kepada tabung ini. Mungkin inilah sumbangan kita untuk membantu rakyat Palestin. Jadi gerakan koperasi yang ada di Johor, kita ada lebih 1,000 buah koperasi. Kalau kita dapat kumpulkan sedikit-sedikit, saya yakin ada satu amount yang besar boleh kita sumbangkan melalui gerakan koperasi. 19 Oktober lalu, Angkasa melancarkan tabung kemanusiaan Palestin Gerakan Koperasi Malaysia dengan sasaran sumbangan sebanyak RM1 juta.